Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Kembali lagi dan berjumpa lagi seperti biasa. Kali ini saya akan mereview singkat untuk golok pamoran ini. Ya, mantap sekali ya. Sangat wow sekali. Dan untuk itu sebelum saya kirim ke Bapak Rudi dari Sulawesi, saya akan mereview singkat ya. Untuk handle-nya ini terbuat dari tanduk bule ya. Diukir macan seperti ini ya, mantap sekali tuh ukirannya. Untuk gadonya juga terbuat dari tanduk bule. Untuk sarungnya ini pakai kayu snorkeling, simpainya pakai kuningan ya. Kita coba untuk buka bilahnya. Untuk bilahnya ini terbuat dari baja per ya. Mantap ya, ini sudah ada cibatunya juga karena ini asli dari Cibatu ya. Untuk panjangnya ini 50 cm. Untuk lebarnya, terlebarnya 4,2 cm ya. Untuk ketebalan di 6 mili ya. Ini mantap sekali. Jadi seperti biasa sebelum saya kirim, saya pasti review dulu. Saya pasti cek dulu ketajamannya, kekuatannya ya. Nah, kita langsung cek saja untuk ketajamannya ya. Mantap sekali ya. Ini cocok sekali untuk berburu, untuk ke hutan. Untuk tebang-tebang, untuk tebang kayu, ya mantap ya. Ya. Jadi untuk kalian yang berminat juga seperti pesanan dari Bapak Rudi ya, bisa langsung hubungi kontak yang sudah tertera di video ya. Ataupun untuk jenis lainnya juga banyak ya, seperti pedang, seperti golok sembelih, golok tebas, kerambit, pisau dan lainnya juga banyak ya. Langsung saja di Japri DWA ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.